Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oda seperti lazimnya menjelang 15 hari bulan Julai merupakan detik bersejarah, iaitu sambutan ulang tahun dari keputeraan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bersempena sambutan ulang tahun baginda ke 69 tahun pada tahun ini. Begitu banyak acara-acara telah pun dirancang ataupun telah pun diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan ulang tahun keputeraan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, terutama sekali Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong. Jadi untuk mengetahui bagaimanakah persiapan-persiapan yang telah pun dilakukan, teruskan bersama kami. Suasana perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-69 tahun Raja Dikasihi semakin terasa oleh semua lapisan rakyat dan penduduk di negara ini, begitu juga di daerah Temburong. Pelbagai persiapan telah pun dibuat, termasuklah mengemaskini dan menghalusi lagi persembahan khas bagi sama-sama meraikan Majlis Keberangkatan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duri dalam Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat di daerah Temburong. Latihan penuh turut disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri baru-baru ini. Semua pihak termasuk ahli jawatan kuasa yang dilantik dan agensi-agensi yang terlibat telah memberikan komitmen dan kerjasama yang tinggi dan bersatu padu dengan memainkan peranan masing-masing dalam sama-sama memastikan rancangan-rancangan yang disusun akan berjaya dengan teratur dan sempurna. Seperti di tahun-tahun yang sudah, Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah ini akan disirikan dengan persembahan khas yang bertemakan Raja Masyhur Negara Makmur, yang akan dipersembahkan di atas pentas yang dibina khas bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangan. Format persembahan kami memilih satu tema, iaitu Raja Masyhur Negara Makmur, dan melalui tema ini persembahan kami berbentuk drama musical yang memaparkan mengenai dengan pembangunan negara Brunei Darussalam sejak tahun 60-an sehinggalah sekarang dan di masa akan datang, iaitu sepanjang pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sejak baginda menaiki tahta kerajaan hinggalah sekarang. Latihan sebenarnya sudah kami lakukan selepas sambutan Hari Raya, iaitu pada 28 hari bulan Julai hinggalah sampai ke 20 hari bulan Ogos nanti, insyaAllah. Mesej yang ingin disampaikan oleh rakyat dan penduduk daerah Temburong dalam persembahan khas ini ialah bagaimana rakyat dan penduduk di negara ini menjunjung kasih atas segala kurnia yang dikurniakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dan sama sekali kami ingin memaparkan bagaimana negara Brunei Darussalam membangun begitu pesat dan juga masa depan negara Brunei Darussalam, iaitu seperti mana yang kita ni ketahui, untuk kita ni sama-sama membangun negara mencapai wawasan 2035. Persiapan kami untuk acara kemuncak pada 20 hari bulan Ogos, alhamdulillah saya sungguh berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa, tidak kira siapa yang terlibat, kerana komitmen yang ditunjukkan dan sama-sama dilaksanakan. Dan persiapannya setakat ini alhamdulillah, props atau kelengkapan, landscape dan juga pakaian para peserta, insyaAllah. Walaupun ada beberapa perkara yang masih perlu dihalusi, terutama dari segi latihan gerak laku dan lakunan para peserta.
Saya mewakili ahli jawatan kuasa persembahan khas pada tahun ini dan juga persembahan galeri nanti yang akan diadakan semasa majlis junjung ziarah. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada siapa sahaja, terutama kepada para peserta yang sanggup berpanas untuk melakukan latihan dan juga kepada guru-guru yang menjadi pengawas. Mudah-mudahan ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga untuk mereka bawa di masa-masa akan datang. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan nanti latihan akan dapat berjalan dengan lancar sehinggalah pada 20 hari bulan Ogos nanti. Cukup indah dan lengkap dengan perhiasan-perhiasan seperti bendera-bendera negara, kain-kain rentang dan pintu-pintu gerbang didirikan dengan pelbagai bentuk, corak dan warna menghiasi dan mewarnai Pekan Bangga bagi menandakan sambutan perayaan ulang tahun dari keputeraan Raja Dikasihi semakin hampir. Jadi ada seperti yang dapat kita saksikan, daerah Temburong berubah wajah dengan pengibaran bendera-bendera negara di rumah-rumah maupun di bandar-bandar kerajaan maupun swasta ataupun di primis-primis. Begitu juga dengan pintu-pintu gerbang didirikan. Jadi inilah menandakan kemeriahan suasana sambutan ulang tahun keputeraan kepada Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-69 tahun. Begitu juga dengan acara Persembahan Padang sudah pun rancak dilaksanakan. Jadi apa yang kita harapkan, semoga para peserta akan membuat yang terbaik pada hari kemuncak nanti pada 20 hari bulan Ogos 2015. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.